kelar nih. Kita nggak cocok ya. Aku nggak tahu bapak saya bakal gimana. Dan saya training selama 3 bulan untuk apa prepare for this. I'm so grateful. Okay. Berterima kasih sama siapa nih yang paling utama nih? To my parents. Okay. For being patient with me and for always being there with me. Yeah, that number one, my parents. Apa sih hal yang paling berkesan selama mengikuti training ini? Hal yang paling berkesan, special moment. Special moment di in this process. This one right now. Uh-huh. And also meeting everyone. Teman-teman aku bikin banyak banget teman-teman, 19 orang. Dan aku tahu mereka bakal jadi sahabat aku. Kedepannya apa sih yang ingin dilakukan in the future? In the future definitely sama green lifestyle. Itu paling saya passionate about. Dan also about women's rights. And say thank you for rasanya saat ini anaknya sudah meraih sangat senang ya Bu ya. So proud of her. Semuanya bisa sukses. Oke, apa harapannya untuk anaknya ke depannya itu gimana? Harapannya baik. Terus kiri kanan memberikan yang terbaik gitu. Kira-kira gimana melihat proses anaknya yang sudah bisa menggapai gelar hingga saat ini? Prosesnya? Gimana tanggapannya terhadap proses anaknya yang sudah mendapatkan? Emang anaknya sudah sejak lama ya suka membidangi kecantikan seperti ini ya, atau gimana? Sebelumnya pernah nggak meraih juara-juara kecantikan atau apa seperti itu? Dia. Oh, jurusan desain baju, fashion designer. Oke, berarti dia sebelumnya di bidang fashion ya. Oke, ada nggak pesannya pengen disampaikan kepada anaknya nih sudah berhasil meraih gelar ini? Ya, mudah-mudahan lanjut terus cita-citanya sampai ajang yang lebih hebat lagi ya. Oke.